Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau review lulur kopi dan sabun kopi SR12. Kandungan dan manfaatnya apa aja? Bener gak sih bisa mencerahkan kulit? Jika kalian penasaran dan pengen tahu lulur dan sabunnya seperti apa, simak terus videonya sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video terbaru dari aku. Aku udah order 2 produk dari SR12, ada scrub cream coffee atau lulur kopi dan satu lagi sabun kopi. Yang pertama yang mau aku bahas lulur kopi SR12. Jadi ini adalah lulur scrub untuk badan yang terbuat dari biji kopi ya guys. Yang belum pernah coba lulur ini, pokoknya tonton terus videonya sampai habis karena ini direkomendasikan banget buat dicoba dan aku juga bakal ngasih testimoni dari aku. Ngomong-ngomong soal kopi, kalian tahu nggak khasiat kopi itu sendiri apa bagi kulit kita? Kalau belum tahu, aku kasih tahu sekilas tentang manfaat kopi ya. Tentunya banyak banget manfaat kopi bagi kulit, diantaranya sebagai antioksidan, anti penuaan, mencegah kanker kulit, mengurangi peradangan, mengobati jerawat, dan juga kopi ini mampu menghilangkan lingkaran hitam pada mata. Tapi kali ini temanya kita bahas lulur kopi SR12 yang khusus buat kulit badan aja ya. Lulur kopi SR12 Herbal Skincare kemasannya berwarna putih dengan ciri khasnya ada gambar kopi di bagian tutup. Siapa sih di sini yang belum ada atau belum pernah lagi luluran badan di salon setelah adanya pandemi? Orang-orang udah banyak menghabiskan waktu di rumah aja, yang biasanya luluran di salon malah nggak bisa luluran. Kalian tenang aja, selalu ada solusi di setiap masalah. Kalian tetap bisa luluran kok di rumah, dan tentunya luluran dengan harga yang terjangkau serta hasil yang sangat memuaskan. Lulur kopi SR12 ini sudah terdaftar di BPOM, jadi aman digunakan. Berat 125 gram dan harganya hanya Rp40.000 aja. Untuk kandungan scrub cream kopi sudah ditulis di kemasannya, jadi kalian bisa lihat sendiri, yang dapat membantu merawat kulit, mengangkat kotoran dan minyak yang menempel di kulit, mengangkat sel kulit mati, membuat kulit lebih halus, tetap sehat dan terawat. Untuk isi dari lulur kopi SR12 berwarna abu, terdapat butiran halus serbuk kopi. Menurut aku ini kesannya kayak adukan semen gitu ya guys. Tapi enggak dong, cuma bentuknya aja kok. Kalau soal aroma, ini aromanya enak banget, seperti aroma adonan kue. Cara pakai lulur kopi ini sama seperti lulur lainnya. Sebelum mandi, usapkan krim ke seluruh tubuh hingga merata dan lakukan pijatan halus selama beberapa saat, lalu bilas dengan air bersih. Kira-kira seperti ini ketika dioles lulurnya, dioles sedikit aja lalu gosok perlahan sampai sel kulit mati dan kotoran terangkat semua. Nggak makan waktu lama, kotoran yang ada pada kulit terangkat semua bersama dengan krim lulur kopinya. Scrubnya lembut, nggak menyakitkan di kulit, dan gunakan lulur ini ke semua bagian tubuh agar hasilnya juga maksimal. Lulur kopi SR12 ini wajib banget kalian coba. Aku saranin kalian pakai lulur ini hanya untuk kulit badan, tangan, kaki, dan leher aja. Jangan pernah coba-coba untuk digunakan di wajah, karena kulit badan dan kulit wajah itu berbeda. Setelah itu tinggal dibilas dengan air bersih. Lanjut yang kedua, ada sabun kopi SR12. Sabun kopi SR12 ini bisa digunakan untuk wajah dan bisa juga untuk sabun badan. Manfaat sabun kopi SR12 ini adalah mencegah timbulnya jerawat serta melembutkan dan mengurangi minyak berlebih yang berbahan dasar dari herbal serta aman dari efek samping yang berbahaya.
Kebanyakan review dari yang lainnya, sabun ini banyak digunakan untuk wajah karena bisa mencegah timbulnya jerawat dan mengurangi minyak berlebih. Nah, karena wajah aku lagi nggak berjerawat, aku menggunakan sabun kopi SR12 ini untuk mengurangi jerawat punggung. Aku menggunakan sabun ini hanya di badan aja. Kalau untuk kulit badan, sabun kopi SR12 ini mempunyai manfaat melembabkan dan menghaluskan kulit sebagai body massage atau relaksasi, mengurangi resiko kanker kulit, menghilangkan selulit, dan menghilangkan bau badan. Cara pakai sabun kopi SR12 ini pada umumnya hampir sama. Basuh tubuh atau wajah dengan air bersih, usapkan sabun yang telah dibasahi air sampai berbusa, gosok lembut dan biarkan minimal 3 menit agar manfaatnya maksimal. Kemudian bilas dengan air hingga bersih. Tidak hanya mencegah jerawat, sabun kopi SR12 ini sangat banyak manfaatnya bagi kulit wajah, diantaranya menghilangkan komedo, menyamarkan noda hitam bekas jerawat dan flek hitam, mencerahkan kulit wajah, mengecilkan pori-pori kulit wajah, mengencangkan kulit wajah, menyegarkan kulit, merevitalisasi kulit wajah, mengangkat sel kulit mati, memudarkan mata panda, dan melembabkan serta menghaluskan kulit. Hasil yang didapat setelah menggunakan sabun kopi SR12 ini akan berbeda dengan pengguna lain karena berbagai faktor seperti riwayat hingga kesehatan. Jadi akan berbeda-beda ya hasilnya, ada yang kelihatan hasilnya, ada juga yang butuh waktu untuk mendapatkan manfaatnya. Produk sabun kopi SR12 ini sudah aman digunakan karena sudah BPOM. Harga sabun kopi SR12 ini murah banget, hanya 20 ribuan aja. Untuk mendapatkan produk SR12 ini, kalian bisa langsung order dengan mengklik link produknya, sudah aku tulis di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Nantikan video aku selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.